Welcome to The Buzz, your daily e-sport news. Bersama gue Nafa, dan kali ini kita akan ngebahas mengenai MSC 2021. Mau tahu? Yuk langsung kita bahas. Gelaran MPLI di season ke-7 baru saja berakhir dan dimenangkan oleh tim EVOS Legends dengan skor akhir 4-2 melawan Bigetron Alpha. Dalam match tersebut, penampilan apik dari EVOS Luminaire menjadikannya MVP Final MPLI di season ke-7. Setelah ini, EVOS dan Bigetron akan mewakili Indonesia dalam gelaran MSC 2021. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa gelaran MPLI di season ke-7 ini merupakan turnamen terakhir bagi REC dan juga Luminaire. Hari-hari serius-serius gua, masa pro player gua tuh sampai playoff doang intinya. Mereka mau juara mau enggak, gua pensi. Gua mau jadi badut Aiko. Gua jujur mau gua juara mau enggak, gua enggak bakal ikut MSC. Gua kasih dah slot. Enggak kuat cok, gua sumpah. Udah enggak bersaing gua. Gua enggak kuat pro player. Ya. Anjing, kalahin dulu tuh RRQ goblok. Hah? Enggak bisa kok, jago. Bisa. Enggak lah, pokoknya gue berusaha, intinya ini last season. Di Instagram pribadinya, REC mengunggah foto dengan piala MPL season 7 dengan caption Naisu last. Apakah ini sebuah pertanda? Kalau benar Luminaire dan REC pensiun sebelum MSC, siapa nih kira-kira roster pengganti mereka? Coba kalian tulis di kolom komentar bawah ya. Adapun sedikit bocoran mengenai gelaran MSC 2021 di acara Quickie MPL di Mimo TV. Ada dua tim. Di mana MSC di mana? Ada bocoran enggak di mana? Hari lampe toyor. Kolius tahu Kolius. Tanyakan sama yang di sini. Sumpah. Coach Kolius. Sumpah. Sumpah gua enggak tahu apa MSC di mana bocoran. Mungkin Kolius tahu. Clue-nya. Enggak ada yang dapat slot tambahan, udah gitu aja clue-nya. Lanjut. Gak ada yang dapat slot tambahan. Lanjut. Oh, kalau gak ada slot tambahan, tandanya udah pasti gini. Tandanya pasti udah bukan di Indonesia. Iya, berarti udah. Ya benar, udah pasti bukan di Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia kan bisa jadi 3. Oke. Ya udah. Masalahnya ini gak ada negara yang dapat slot tambahan, Yuri. Wes lanjut ya, udah. Ayo, lanjut. Oke. Kalau gitu daripada kita. Daki selaku coach dari tim Bern Esports telah memprediksi kalau EVOS Legends dan Bigetron Alpha lah yang akan melawan mereka di turnamen internasional. I have my last question. Do you have any message for your contender next year for M3? I believe that EVOS Indonesia would come out really strong again as well as Bigetron. Okay. All right. Di sisi lain, coach AG dari Bigetron Alpha telah berjanji dengan Zeiss kalau mereka akan mengulang laga final MPL di MSC nanti. Ya, gua udah janji sama Zeiss, MSC kita bantai-bantai dulu PH-PH-nya kalau bisa ya. Gak janji, kalau bisa bantai-bantai dulu PH-nya, baru nanti kita ketemu di final. Amin, gua bilang kayak gitu. Kita tunggu aja nih kepastian roster dari EVOS Legends. Dan semoga aja nanti laga final MPL Season 7 akan terulang lagi di MSC 2021. Pantengin terus The Buzz, your daily eSport news. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bye-bye!